Megawati Hangestri bersama skuad Red Sparks akan kembali unjuk gigi di turnamen pramusim Kovo Cup 2024 yang berlangsung pada 29 September hingga 6 Oktober mendatang. Turnamen ini akan diikuti 8 tim voli putri yang nantinya terbagi menjadi dua grup, yakni grup A berisikan Hillstate, GS Chaltes, Haipas dan iPeppers. Sedangkan grup B diperkuat IBK Altos, Pink Speeders, Red Sparks dan Aranmara yang merupakan tim asal Jepang. Nantinya tim yang menjadi pemuncak klasemen grup A dan B akan langsung ke semifinal dan memperebutkan tiket ke babak pamungkas. Pada musim ini ada sejumlah perubahan, salah satunya ialah tim boleh menurunkan semua pemain termasuk legion asingnya setelah sebelumnya hanya boleh diikuti pemain lokal. Maka Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang merupakan pemain asing Red Sparks pun siap unjuk gigi. Megawati dan Bukilic siap memberikan keajaiban untuk Red Sparks, yakni mengantarkan timnya meraih gelar juara. Tim berjuluk Red Force itu sendiri diketahui sudah dua kali meraih gelar juara, yakni pada Kovo Cup 2008 dan 2018. Kemudian empat kali menjadi runner-up yakni pada edisi 2007, 2011, 2016 dan 2019. Sektor putri yang akan diikuti oleh 8 tim termasuk Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri. Pada nomor putri juga akan diikuti oleh Aranmara Yamagata, yang merupakan tim tamu dari Jepang. Kovo Cup 2024 sendiri dipastikan akan berlangsung menarik, karena adanya beberapa regulasi baru yang diterapkan. Jadwal Kovo Cup Putri 2024, 29 September 2024. GS Chaltes versus Haipas. Hillstate versus iPeppers. 30 September 2024. Pink Speeders versus Aranmar. IBK Altos versus Red Sparks. 1 Oktober 2024. Haipas versus iPeppers. GS Chaltes versus Hillstate. 2 Oktober 2024. Aranmar versus IBK Altos. Red Sparks versus Pink Speeders. 3 Oktober 2024. iPeppers versus GS Chaltes. Hillstate versus Haipas. 4 Oktober 2024. Red Sparks versus Aranmar. IBK Altos versus Pink Speeders. Kado terindah di ulang tahun Megawati, Jawa Timur sukses meruntuhkan dominasi Jawa Barat di final voli putri Pekan Olahraga Nasional, PON, 2024. Jawa Timur mengalahkan Jawa Barat dengan skor 1-3, 25-22, 23-25, 23-25 dan 23-25 di Gor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Kamis, 19 September 2024. Kemenangan Jawa Timur tak terlepas penampilan Megawati Hangestri. Megawati Hangestri bergabung di skuad Jawa Timur saat semifinal voli PON. Ini menjadi raihan medali emas pertama bagi Megawati di ajang PON. Sedangkan bagi Jawa Timur, mereka mengulang kisah sukses PON 2000 alias 24 tahun silam saat meraih keping medali tertinggi di Surabaya. Berbanding terbalik dengan Jawa Barat. Skuad asuhan Rizko Herlambang harus mengakui supremasi mereka di ajang PON terhenti. Kini, dominasi mereka terhenti oleh tangan-tangan kokoh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Duel antara Jawa Barat dan Jawa Timur pada hari kemarin Kamis, 19 September 2024, merupakan laga perebutan gelar juara cabur voli putri PON 21 Aceh Sumut 2024. Hasil ini menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jatim yang meraih medali emas pertama dalam cabur voli PON sejak 24 tahun yang lalu. Kemenangan skuad Jatim tak luput dari performa apik salah satu pemain bintangnya, Megawati Hangestri Putri, yang turut hadir meramaikan voli PON 2024 usai tampil di kompetisi kancah internasional. Sejak awal, laga antara tim voli putri Jawa Barat versus Jawa Barat telah berlangsung sengit. Kedua tim saling menyamakan kedudukan hingga pertengahan set pertama. Megawati Hangestri Putri dan kawan-kawan berhasil unggul terlebih dahulu dengan menguasai babak pertama. Tapi, keunggulan tersebut harus terhenti saat set point babak pertama diraih oleh Jabar.
Tertinggal 4 poin, Jatim berusaha mengejar hingga mempersempit jarak hingga perbedaan poin menjadi 22-24. Sayang, Jabar berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 25-22. Babak kedua pun kembali dimulai dengan dominasi dari Jabar yang berhasil unggul sejauh 4 poin di atas Jatim. Namun, Jatim berhasil mengejar ketinggalan hingga kedudukannya menjadi imbang 13-13. Pada pertengahan babak kedua, baik Jabar maupun Jatim sama-sama meningkatkan permainan mereka. Bermain dengan gigih, skuad Jawa Barat berhasil menjaga jarak sejauh 2 poin di atas lawannya. Jelang set kedua berakhir, kedua tim saling mengejar untuk merebut kemenangan. Bangkit di detik-detik terakhir, Jatim berhasil meraih set poin di babak kedua. Tanpa waktu lama, Megatron dan kawan-kawan berhasil comeback meraih skor imbang 1-1. Secara mengejutkan, skuad Jatim tak memberikan peluang untuk Jabar sejak awal set ketiga dimulai. Bahkan, babak ketiga kembali ditutup dengan kemenangan dari Jawa Timur. Jabar yang semula unggul, perlahan semakin tertinggal dari Jatim di babak ketiga. Tapi, Jabar tak mau kalah dan kerap menyamakan kedudukan hingga pertengahan set keempat. Set keempat pun ditutup dengan kemenangan dari Jatim yang mampu menaklukkan Jabar sang peraih gelar juara sebelumnya. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi tampil memukau dengan mencetak 32 poin di final ini. Kehadiran pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, berbuah manis bagi tim bola voli putri Jawa Timur pada PON 2024. Kepulangan Megawati yang kembali ke Indonesia setelah baru 2 minggu berada di Korea Selatan untuk bergabung bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghasilkan medali emas untuk provinsi. Kelahirannya, Jawa Timur sukses merebut medali emas usai mengalahkan Jawa Barat pada pertandingan yang berlangsung 4 set. Kalah duluan pada set pembuka, Megawati dan kawan-kawan akhirnya menang dengan skor 3-1, 22-25, 25-23, 25-23, 25-23 pada laga yang digelar di Gor Sumur Sport Center, Deli Serdang, pada Kamis, 19 September 2024. Jawa Timur berhasil menghancurkan dominasi tim bola voli putri Jawa Barat yang selalu meraih medali emas dalam 3 edisi PON beruntun pada 2012, 2016, 2021. Nama-nama beken mewarnai laga final voli putri antara kontingen Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur menurunkan skuad terbaiknya pada laga pamungkas dengan Megawati Hangestri Pertiwi, Medioku, Dinda Shiva Amelia, Dea Cahya Pitaloka, Bella Sabrina, Arneta Putri Amelian, dan Indah Guretno sebagai libero. Adapun Jawa Barat juga menurunkan skuad terbaiknya dengan Aulia Suci Nurfadila, Tisha Amalia, Ratri Wulandari, Cynthia Alifa, Shella Bernadetta Onan, Alia Anastasia, dan Sally Nurfauzia sebagai libero. Jatim sebenarnya membuka laga dengan cukup baik usai mampu memimpin dengan skor 3-1. Namun laga kemudian berlangsung alot saat kedua tim berbagi angka sampai skor berimbang pada 9-9. Momentum didapat Jabar saat 2 kali servis Aceh beruntun dicatatkan Aulia Suci untuk memperlebar skor pada 17-15. Ratri benar-benar menjadi senjata yang dimiliki Jabar sebagai juru gedor setelah serangannya cukup efektif sejauh ini. Jabar makin nyaman untuk memenangkan set pertama setelah memimpin 4 poin pada skor 22-18. Set poin dicatatkan Jabar dengan selisih 4 poin, Jatim sempat mencuri 2 poin sebelum spike keras memanjang Alia Anastasia menyudahi perlawanan Megawati dan kawan-kawan. Pada set kedua, Jabar lagi-lagi mampu memimpin dengan cepat usai membuka keunggulan sampai 7 poin pada skor 12-5. Namun, Jatim mampu bangkit usai memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka pada 12-13. Spike Bella Sabrina yang menghasilkan block out membuat Jawa Timur menyamakan skor menjadi 13-13 setelah sempat tertinggal 7 poin. Rotasi akhirnya dilakukan Coach Rizko Herlambang yang menurunkan tenaga baru di lini serang dengan memasukkan Nurlaili Kusumah. Jawa Barat kembali mampu memimpin 2 poin setelah block point dilakukan Aulia Suci ketika berhasil membaca spike keras Megawati. Jawa Timur segera menyamakan skor menjadi 16-16 dan bahkan berbalik unggul pada 17-16 lewat 2 kali servis Aceh beruntun yang dicatatkan Megawati. Jawa Timur akhirnya mampu berbalik unggul untuk merebut set kedua usai menghasilkan block point. Memasuki set ketiga, spike keras lurus Megawati dari posisi 2 berhasil membuka keran skor Jawa Timur. Jabar merespons dengan langsung membalas 4 poin beruntun untuk memimpin menjadi 4-1.
Mereka terus memimpin dengan selisih 3 poin hingga kedudukan 10-7 berkat penampilan agresif dari Nur Laili. Jatim merespons dengan menyamakan skor pada 16-16, tetapi 2 poin beruntun diraih Nur Laili untuk membawa Jabar kembali memimpin menjadi 18-16. Namun, Jatim mampu bangkit hingga lebih dulu mencatatkan set point pada skor 24-22. Jabar masih merespons dengan menambah 1 angka lagi, tetapi kecerdikan Arneta sebagai setter membuat Jatim membalikkan keadaan setelah merebut set ketiga. Pada set 4, Jabar kembali membuka keunggulan dengan selisih 2 poin hingga memasuki pertengahan laga. Namun, Jatim akhirnya berhasil menyamakan skor pada 13-13 lewat blok yang dicatatkan Giovanni Eka Cahyaningtyas. Jatim akhirnya mampu membalikkan keadaan hingga unggul 3 poin pada skor 21-18. Namun, penampilan pantang menyerah dari Jabar membuat skor kembali berimbang pada 22-22. Meski begitu, tim bola voli putri Jawa Timur akhirnya hanya butuh 1 poin lagi untuk kembali meraih medali emas setelah terakhir diraih pada PON 2000. Megawati akhirnya menuntaskan 2 poin terakhir Jawa Timur untuk meraih emas. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden you told your friend you're not okay. Pemain voli putri andalan Jawa Timur, Jatim, Megawati Hangestri Pertiwi siap mengerahkan 100% tenaganya untuk menghadapi Jawa Barat, Jabar, di partai final Pekan Olahraga Nasional, PON 21. Aceh Sumatera Utara, Sumut, 2024. Pemain berjuluk Megatron itu ingin mempersembahkan medali emas untuk Jatim. Di laga semifinal menghadapi DKI Jakarta kemarin, Megawati mengaku belum bisa tampil 100% lantaran baru tiba dari Korea Selatan, Korsel. Namun, Megawati berkeyakinan dapat tampil maksimal pada laga final di venue Volley Indoor Sports Center Sumut, Deli Serdang, Kamis, 19 September 2024, sore nanti. Aku baru setengah kekuatan fisik, karena baru saja tiba dari Korea. Tapi di final nanti, harus bisa tampil 100%. Harus, ya tegasnya. Megatron yang bermain dengan nomor punggung 8 ini mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya lantaran bisa bergabung dengan tim voli putri Jatim. Ia baru bisa main di PON karena adanya benturan jadwal pertandingan dengan klubnya di Korsel, Red Sparks. Kini, dia kembali membela Jatim. Megatron bersyukur atas dukungan penuh dari keluarga dan pengurus tim yang telah memfasilitasi keikutsertaannya. Bersyukur kepada Allah dan Mama atas dukungannya bisa sampai ke sini, juga kepada para pengurus yang sudah berusaha agar aku bisa main di sini, ia ucapnya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah support, teman-teman, pelatih, dan semua pihak. Meski telat bergabung, aku sangat senang bisa ikut berjuang bersama mereka, ia sambungnya. Dalam laga semifinal, meskipun sempat kalah di set kedua melawan DKI Jakarta, Megawati tetap optimis dan memotivasi rekan-rekan setimnya untuk segera melupakan kekalahan tersebut. Lupakan kekalahan itu. Di set kedua kita agak ragu-ragu, mungkin karena kita sedikit terbawa permainan mereka. Tapi di set ketiga, kita merubah ritme, bermain lebih cepat. Di set kedua kita lengah, tapi set ketiga kita kembali fokus, ia tambahnya. Menjelang laga final, Megawati mengaku akan berkoordinasi dengan timnya untuk mempelajari lawan dari pertandingan sebelumnya. Mega akan lihatnya sepintas-pintas aja, mungkin nanti kita bisa melihat kembali video pertandingannya. Siapapun lawannya di final, kita akan menonton dan mempelajari semuanya, dijelasnya. Sementara itu, pelatih tim voli putri Jatim Alim Suseno menegaskan, timnya akan berjuang semaksimal mungkin dalam pertandingan final PON 21 2024, meskipun sebelumnya mereka mengalami kekalahan. Melawan Jawa Barat, Jabar, di babak penyisihan. Ali menekankan pentingnya fokus dan semangat juang kepada para pemainnya untuk meraih gelar juara. Kemarin kita melawan Jabar kalah, tapi di final ini kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena tidak ada pilihan, mau juara 2 atau juara 1, ia ujar Alim. Ia lantas berharap agar para pemainnya bisa tampil tanpa beban dan memberikan performa terbaik mereka di lapangan. Harapan saya, bermain maksimal dan tidak ada beban, ia imbuhnya. Kehadiran Megawati, pemain andalan Jatim yang baru bergabung setelah tiba dari Korsel, diakui Ali memberikan dampak positif bagi tim. Alhamdulillah, kehadiran Megawati membawa dampak positif.
teman-temannya jadi lebih pede, Ipa Paralim. Sebelum kembali ke Indonesia, negosiasi Red Sparks berlangsung alot. Kini Megawati Hang Estri telah mengantar Jawa Timur lolos ke final PON. Sebenarnya proses lobi ke Red Sparks sudah dilakukan sejak Kapolri Cup kemarin, terang Rianita, Rabu, 18 September 2024. Negosiasinya sempat tarik ulur, karena Red Sparks kesannya mau mengizinkan atau nggak itu ragu, jika Tarianita menambahkan. Nah, berkat lobi dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Red Sparks akhirnya mengizinkan untuk Megawati bermain. Diketahui Mega memang memperkuat tim voli putri Jatim di Kapolri Cup 2024, Agustus lalu. Rianita juga menyampaikan, setelah mendapatkan restu dari Red Sparks, Megawati semula akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pertandingan turnamen yang diikuti Red Sparks. Awalnya kita ngira akan berangkat dari Taiwan, tapi Megawati justru ke Indonesianya dari Korea, disambung senior dari asih Titi Pangestuti tersebut. Baru semalam Mega datangnya, kebetulan saya yang menjemput di bandara. Dan sore ini langsung bertanding. Restu diberikan oleh Red Sparks dikarenakan skuad asuhan Ko Hejin baru akan bertanding di ajang Kovo Cup 2024 pada 29 September mendatang. Kovo Cup-nya kan kalau gak salah masih 1-2 mingguan, jadi gak berbenturan. Makanya izin dari tim, Red Sparks, keluar buat Mega, jika Tarianita. Ini kan PON terakhir Mega juga kebetulan, jadi Bapak Kapolda sangat antusias dan berusaha keras untuk mengusahakan, Megawati, bisa perkuat tim, Jawa Timur, ditambah Rianita. Besok masih satu pertandingan lagi di laga final, Megawati masih main, diujar pevoli yang berposisi sebagai middle blocker tersebut. Megawati Hang Estri Pertiwi langsung mencetak 19 poin pada penampilan perdananya untuk tim bola voli Jawa Timur, Jatim, di PON 21 Aceh Sumatera Utara, Sumut, di Gor Sumut Sport Center, Deli Serdang. Rabu, 18 September 2024. Megawati baru bergabung dengan rekan-rekannya di Jatim setelah terbang dari Korea. Megawati tidak bisa bergabung sejak awal PON 21 dengan tim voli Jatim karena harus membela klubnya, Red Sparks di Liga Voli Korea. Meski jarang berlatih bersama Jatim, Megawati tetap padu dan menjadi pemain yang menyumbang poin tertinggi, 19 poin. Pemain kedua Jatim yang mendulang poin terbanyak adalah Mediol Yoku, 18 poin, dan ketiga Belasa, 16 poin. Namun, Megawati masih kalah dari Junaida Santi yang membela Jakarta. Pemain 17 tahun ini mencetak 21 poin dalam pertandingan semifinal bola voli putri antara DKI Jakarta melawan Jatim. Tim putri DKI Jakarta disingkirkan tim Jawa Timur 1-3, 22-25, 25-18, 18-25, dan 13-25 dalam pertandingan semifinal voli PON 21 tersebut. Tentu dengan kedatangan sang juru gedor asli Jember ini membuat calon lawannya di final mulai ketar-ketir. Pelatih tim voli putri Jawa Barat Rizko Herlambang mengatakan timnya mewaspadai komposisi Jawa Timur ketika kedua tim bertemu pada partai final PON Aceh Sumut 2024 di Gor Sumut Sport Center, Kamis. Pukul 16 waktu Indonesia Barat berbicara seusai pertandingan kontra Jawa Tengah pada semifinal, Rabu, Rizko menjelaskan kini Jawa Timur telah diperkuat pemain klub Korea Selatan Megawati Hang Estri Pertiwi. Menurutnya kehadiran Megawati dapat menjadi tambahan kekuatan untuk skuad asuhan Alim Suseno dan ia akan mempersiapkan anak-anak asuhnya agar siap pada partai final nanti. Kita diberikan kelancaran kemenangan hari ini. Kemarin kita sudah pernah bertemu dengan Jatim, tapi waktu itu tanpa Megawati. Beda rasanya kalau ada Megawati, jelas Rizko. Persiapan kita adalah analisa, karena kemarin waktu Mega tidak main, set pertama berjalan mudah. Jangan samain dengan pertandingan tanpa Mega, mungkin nanti mereka akan lebih solid, sambungnya. Sebelumnya Jawa Barat pernah bertemu dengan Jawa Timur pada babak penyisihan pull up dan tim Bumi Pasundan mampu mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0, 25-10, 25-22, dan 25-18. Mengenai persiapan untuk menghadapi partai final, Rizko menjelaskan akan ada persiapan khusus, termasuk bagaimana pendekatan pemain-pemainnya di lapangan. Persiapan khusus pasti ada. Mungkin strategi di lapangan seperti servantnya diarahkan kemana, blok harus diperkuat di bagian mana, itu yang akan kita matangkan, diterang Rizko. Di lain sisi, sang manajer Megawati yakni Wibian Hari juga tak mau dengan kedatangan mendadak sang pemain menjadikan kegaduhan di publik. Lewat unggahan story Instagram pribadi miliknya,
Ia menuliskan akan meluruskan kenapa Megawati tiba-tiba sudah ada di Aceh padahal timnya yakni Red Sparks sebentar lagi akan menghadapi Kovo Cup. Lantas apa yang akan menjadi penjelasan sang agen? Mari kita tunggu bersama-sama.